Yang mana? Yang mana? Ini buat Leslar, Leslar nanti. Leslar dunia. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Perhatikan dengan seksama guys. Ya, perhatikan si Dede, lengan si Dede, dan lengan tangan Bang Bi. Ya, lihatlah apa yang berbeda, ada apa yang sama saat mereka bersama, saat mereka merayakan anniversary yang ketiga bulannya. Ada penampakan yang berbeda di pergelangan tangan Dedi Lesti Kejora. Lihat ini dia. Ya, lihat jam tangan. Jam tangan Bang Bi juga di tangan kirinya, lihat. Ya, itulah yang membedakan penampilan mereka. Ternyata setelah merayakan anniversary yang ketiga bulan, mereka sekarang jadi kapelan jam tangan. Kemana-mana pakai jam tangan yang sama. Apalagi persiapan dalam rangka berangkat ke Bali. Wah, cute banget kan guys? Ya, sungguh sangat cute. Setelah go public, ternyata jam tangan mereka juga go public, sama-sama memakai jam tangan dengan brand yang sama. Tentu itu menunjukkan betapa seriusnya hubungan Lesti dan Bilar yang hari demi hari semakin membuat ayah Kejora terpingkal-pingkal, tertawa bahagia. Apalagi saat ditunjukkan rumah baru Bilar. Tentu hal itu menunjukkan calon mantu ya. Bagaimana kan begitu serunya guys kehidupan dan keromantisan percintaan mereka berdua. Semoga dengan ini juga mereka bertambah rezeki, bertambah berkah umurnya juga, sehingga nantinya entah di tahun ini ataupun tahun 2021 mereka bisa dipersatukan dalam jalinan ikatan cinta di mahligai pernikahan tentunya. Ya, tentu saja tidak hanya ayah Kejora yang akan tertawa bahagia, tapi semua dari kita para fan Leslar akan bahagia ketika menyaksikan idola kita Lesti dan Bilar pada bahagia. Ya, tentu saja kabar gembira yang selalu kita tunggu-tunggu. Apalagi sekarang setelah anniversary yang ketiga bulan, sudah mulai nyata nampak pengakuan dari Bang Bi yang menyebut Lesti adalah Hinata, Hinataku, Hinatanya Bilar. Ya, Bilar memerankan diri sebagai Naruto di kisah nyata. Ya, bagaimana? Jadi Dedi Lesti pun jadi kesem-sem dibuatnya. Ya, begitulah kisah cinta dan romansa kehidupan mereka berdua yang semakin hari makin menakjubkan dan semakin hari tentu bikin kita pada baper dibuatnya. Kayak nonton drama kolosal saja ataupun Drako Rindo yang selalu membuat kita penasaran hari demi hari mengenai hubungan spesial di antara mereka yang penuh surprise dan tentu hal intrik serta kekisrekan yang membuat selalu kangen, selalu dirindukan setiap saat. Betapa histerisnya para ibu-ibu
anak-anak, ya, hingga Manula yang mengidolakan, yang suka banget pada hubungan mereka. Kawal sampai halal, itulah tujuan dan doa kita semua, agar Bang Bi dan Dedek Lesti bersatu dalam ikatan mahligai rumah tangga. Semoga saja disegerakan hal tersebut. Itu saja kabar-kabar terbaru dari kita mengenai couple jam tangan Rizky Billar dan Lesti. Jangan lupa klik komen, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.